Mampus loh. Awas. Kamu gak apa-apa? Udah, tenang. Sekarang kamu aman, gak usah khawatir ya. Apa? Jadi abang ipar dan kakakmu sengaja mau membunuh kamu? Iya, karena mereka mau menguasain harta warisan. Wait, kamu anak Tante Della kan? Kok detektif tahu? Tenang, aku ada ide berkasih pelajaran untuk mereka. Caranya? Cheers. Akhirnya kita bisa menguasain harta warisan. Congrats ya sayang, akhirnya kamu bisa jadi pewaris tunggal. Oh iya, besok malam mama bakal bacain surat wasiat papa sebelum meninggal. Karena aku anak pertama, otomatis bagian aku paling banyak. Apalagi sih anak curu udah gak ada. Ya ampun deh, kangen banget sama kamu. Kenapa kamu cepet banget ninggalin kami deh? Ayo ma, kita baca surat wasiat papa. Sabar ya, tunggu suaminya Bella datang. Suami? Kapan Bella nikah? Sebulan yang lalu, dia memang gak bilang ke siapa-siapa. Dan setelah mama cek ke KUA, ternyata memang ada catatan mereka menikah di sana. Itu suaminya Bella udah datang. Kalian berdua ditangkap atas pembunuhan berencana terhadap Nona Bella. Kamu masih hidup? Dasar sialan, berani-beraninya kamu bunuh anak saya. Kalau tahu ibu saya gak bakal adopsi kamu jadi anak saya. Adopsi? Jadi, aku bukan anak kandung mama. Detektif silakan tangkap mereka dan hukum seberat-beratnya. Siap, dengan senang hati tante.